Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulullahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu wal akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas secara ringkas tentang masalah salah satu keimanan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara rukun al-iman yang pertama adalah rukun iman kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan segala bentuk yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semuanya. Entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengetahui beriman kepada takdir memiliki tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Sebelum kita memasuki hal ini semuanya, yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena yaitu al-qalam untuk mencatatkan segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, untuk mencatatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian seringkali di antara kita yang merasa bahwasanya apa yang telah mereka itu lakukan adalah usaha mereka sendiri tanpa mengkaitkan usaha itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengaitkan hasil yang ada dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di antara kita yang mereka itu menyalahkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia ketika dia itu mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka mereka itu lupa dengan siapa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi sebaliknya, ketika manusia dia itu dalam keadaan yang sedih, ketika dia itu tertimpa musibah, ketika dia itu mendapatkan kesulitan, mereka itu menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh orang yang dia itu miskin. Orang yang dia itu miskin memiliki sebab-sebab. Bisa jadi orang yang dia itu miskin tidak mau berusaha. Tidak mau melakukan suatu hal-hal. Sama ketika orang yang dia itu jahil, ya, orang yang dia itu bodoh, ketika dia itu ingin pintar, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka itu pasti akan belajar. Mereka itu pasti akan berusaha bagaimana dia itu bisa memahami sesuatu, bisa mempelajari sesuatu, mengeluarkan dana sehingga mereka itu bisa sekolah. Ketika manusia dalam keadaan yang kekurangan, dia kehabisan duit, apa yang mereka itu lakukan? Maka mereka itu akan berusaha bekerja, berusaha mencari uang. Walaupun kadangkala orang yang mencari uang itu ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang jelek. Contoh, orang yang dia itu ingin mengais rezeki dengan cara apa? Jualan. Ya, dengan cara jualan. Jika jualan itu tidak melanggar syariat, maka itu adalah cara bagaimana dia itu mendapatkan suatu harta, suatu rezeki dengan cara yang halal. Tetapi kalau dia itu jualan dengan cara mencuri, dengan cara apa? Menipu, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara berkhianat, membohongi, maka apa? Jalan dia itu mencari rezeki adalah dengan cara yang haram, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala pula juga orang yang dia itu sudah berusaha, ya, orang yang dia itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi apa, belum tentu dia itu mendapatkan hasil yang dia itu inginkan. Betapa banyak di antara kita ketika dia itu belajar, ya, satu malam suntuk membuka kitab, dia murojaah menghafalnya. Tiba-tiba ketika dia itu ujian, tidak keluar dari apa yang mereka pelajari. Kemudian apa, dia itu merasa putus asa, merasa down dan juga yang lainnya. Tapi temannya yang lainnya, ya, yang dia itu tidak pernah membaca, tidak pernah murojaah, ya, tapi tiba-tiba dia itu bisa menjawab. Ini adalah yang perlu kita pahami, bagaimana antara usaha seorang manusia dikaitkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semuanya, ya, memberikan ruh di dalam perut ibu kita. Maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat tentang takdir-takdirnya, tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia itu lahir? Apakah dia itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan yang mati? Ketika dia itu hidup, apakah bayi ini menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang miskin atau berada di tengah-tengah antara yang kaya dan yang miskin? Kemudian apakah bayi ini menjadi seorang muslim atau menjadi orang yang kafir? Dan juga bagaimana ajalnya? Apakah dia itu mati dalam keadaan tidur, atau mati dalam keadaan kecelakaan, atau mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita, maka kita itu harus berusaha. Maka kita itu harus berusaha, harus melakukan sesuatu, harus berikhtiar. Ya, ini bagaimana kita menggabungkan di antara keduanya. Nah, di dalam kita memahami masalah takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala,
ada tiga kelompok manusia di dalam masalah ini. Ya, ada tiga kelompok manusia di dalam masalah ini. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang mereka itu berlebih-lebihan di dalam memahami masalah takdir. Siapa mereka? Siapa? Al-Jabariyah. Ya, Al-Jabariyah, mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dengan masalah takdir. Ada golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mereka itu menafikan ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan atau meniadakan takdir dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah Al-Qadariyah. Tetapi ada golongan yang selamat. Di golongan yang berada di tengah. Yaitu golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mereka meyakini adanya ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga meyakini adanya usaha dan ikhtiar dari manusia. Tayib. Di dalam kita beriman dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ajali. Sebelum segala sesuatu itu ada. Maksudnya apa? Seseorang harus beriman bahwa amalnya, perbuatannya, bahwa amal perbuatannya dia itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia itu melakukannya. Yang ini adalah tingkatan yang pertama, adalah tingkatan al-ilmu. Ya. Tingkatan al-ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui segala sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang telah kita lakukan. Paham enggak? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebelum kita itu melakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan kita lakukan. Di saat kita melakukan, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Masya Allah, baru jam segini banyak yang ngantuk ya. Tolong jangan ngantuk. Yang ketiga, ketika dia itu telah melakukannya, ya sudah melakukannya, maka juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok orang-orang Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa yang dilakukan hambanya setelah kejadian. Setelah apa? Setelah melakukannya. Contohnya, manusia itu mencuri. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia itu mencuri setelah dia itu melakukan pencurian. Manusia menuntut ilmu, belajar salat, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan kelakuan hamba tersebut setelah dia itu melakukan salat, ya, melakukan puasa, melakukan menuntut ilmu. Sedangkan orang-orang Jabariyah, mereka meyakini bahwasanya manusia itu bagaikan robot. Ya. Manusia ini sudah di remote. Ya, sudah ditentukan. Oh, ini mau melakukan ini, mau melakukan itu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniadakan adanya apa? Mereka meniadakan adanya usaha dan ikhtiar dari manusia. Tayib. Jadi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha
wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci segala sesuatu perkara yang gaib. Tapi manusia enggak ada yang tahu. Ketika dia itu membangun sebuah rumah, apakah rumah itu akan hancur atau akan berdiri dengan kokoh? Ya. Manusia enggak ada yang tahu kapan dia itu sakit, kapan dia itu sehat terus. Manusia itu hanya bisa merancangkan sesuatu. Oh, hari ini ada rapat. Besok saya mau safar. Besoknya lagi saya mau menikah. Ya. Besoknya lagi saya mau kajian. Besoknya lagi saya mau haji. Manusia hanya bisa apa? Merumuskan rencana dan rencana. Tetapi apa? Masalah ilmu gaib. Apakah dia itu bisa haji? Apakah dia itu bisa menikah? Apakah dia itu bisa menuntut ilmu? Semuanya apa? Dikembalikan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan usaha manusia. Taib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamuha illahu. Yang mana perkara gaib ini tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang ada di dalam lautan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, aktivitas seluruh hambanya, aktivitas seluruh makhluknya. Kita tidak tahu kehidupan jin. Ya. Kita tidak bisa melihat jin, tetapi apa? Jin melihat kita semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah dilakukan oleh jin dan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Di dalam lautan, manusia kalau dia itu tidak menyelam, ya, tidak menyelam, maka dia itu tidak akan tahu bagaimana kehidupan di dasar lautan. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang ada di langit, yang ada di daratan maupun yang ada di dalam lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Begitu juga dengan jatuhnya sebutir biji di malam hari yang gelap. Antum tahu hutan yang gelap gulita. Tidak ada penerangan sama sekali, tidak ada listrik. Ketika antum masuk ke dalamnya, ke dalam hutan di malam hari, maka ketika antum melihat butiran-butiran buah atau butiran-butiran biji itu jatuh, maka apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semuanya. Sedangkan apa kita mengetahui setelah kita itu masuk ke dalam hutan tersebut, dan itu pun apa? Hanya mengetahui yang ada di dalam di hadapan kita saja. Kemudian wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ya. Dan juga segala sesuatu yang basah maupun yang kering, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan itu semuanya ditulis di dalam Lauhil Mahfud. Ya, yang itu semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfud. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, maka tahapan yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menulis di dalam Lauhil Mahfud. Maksudnya apa? Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya di mana? Di Lauhil Mahfud. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqahu Allah taala al-qalam." Bahwasanya yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, wahai pensil, wahai pena, tulislah. Faqala, maka pensil ini menanya, Rabbi wa madha aktubu, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis?
Tetapi dalam masalah ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana pensilnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena tersebut? Dan enggak perlu kita tanyakan. Enggak perlu kita bayangkan. Karena apa? Ketika Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang masalah al-istiwa, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Mana istiwa? Secara bahasa sudah jelas. Ya. Wal imanu bihi wa wajib. Iman tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas aras, maka hukumnya adalah wajib. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, itu adalah perkara yang jahil. Maksudnya perkara yang tidak kita ketahui. Was'alu anhu bid'atun. Dan kita menanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya, maka apa? Itu adalah perkara bid'ah. Karena apa? Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Di dalam masalah al-qalam. Di dalam masalah pena. Pena adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena tersebut enggak perlu kita tanyakan. Ya. Kemudian bagaimana bentuk pena tersebut? Sebagaimana dalam hadis ini pena itu bisa berbicara. Pena yang kita buat di hadapan kita semuanya, yang antum pakai untuk menulis, adalah merupakan benda yang mati. Antum beli pulpen, coba kamu katakan. Antum katakan, "Wahai pulpen, tulislah surat Al-Ikhlas." Ya, tulislah Al-Fatihah. Ya. Maka kalau bisa, maka apa? Ujian antum 100 semuanya. Ya. Tapi apa al-qalam, pena yang ada di depan kita lah bentuk adalah merupakan benda yang mati. Tetapi pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mampu untuk berbicara. Mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya tidak boleh kita tanyakan, ya. Dan tidak boleh kita bayangkan. Faqala uktub maqadir kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai bolpen, wahai pena, tulislah takdir-takdir dan ketentuan-ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat." Ya, sampai dengan hari kiamat. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Apa ayatnya? Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Yang artinya, apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi? Ya. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab. Bahwasanya semuanya yang demikian itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Kitab. Yaitu apa? Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu, jadi maka akan jadi. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Tidaklah suatu bencana yang itu menimpa makhluknya di bumi ini, ya, dan juga yang menimpa kita semuanya, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Dan sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dengan adanya tanah longsor. Ya. Dengan adanya tanah longsor, ada yang tertimpa dengan tanah longsor tersebut, ada yang tidak. Itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung itu meletus, abunya ada yang ke arah barat, ada yang ke arah timur, ada yang ke arah utara, tapi selatan tidak. Ini juga semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan. Ya. Hujan itu ada dua. Ada hujan lokal, bisa jadi hujan lokal, bisa jadi hujan ya yang selain lokal, maksudnya apa? Secara menyeluruh. Hujan lokal ini kadangkala apa? Beda 1 meter saja tidak hujan. Yang hujan hanya kena beberapa rumah saja. Ini semuanya juga adalah menentukan, adalah merupakan apa? Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan itu kadangkala apa? Kadangkala bisa memberikan manfaat kepada manusia, dan kadangkala juga bisa memberikan mudarat kepada manusia. Itu semuanya juga atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika turun hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Makanya apa? Hal ini juga membantah ketika ada seseorang yang dia itu meyakini mereka itu bisa menurunkan hujan dan mereka itu bisa menolak hujan. Maka sungguh dia itu telah berdusta dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan juga yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hujan, yang bisa menurunkan hujan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika suatu daerah dia itu merasa kekeringan, maka diadakan apa? Salat apa? Salat istisqa. Salat untuk meminta hujan. Bahkan ketika kita menjalankan khutbah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Allahumma aghithna. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ketika hujan itu turun, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Maka ini adalah salah satu hal membantah orang yang dia itu mengaku sebagai apa? Pawang hujan. Kalau dia itu merasa sebagai pawang hujan, bisa menahan hujan, maka rumahnya enggak perlu dengan atap. Ya. Enggak perlu dengan genteng, enggak perlu dengan asbes. Karena apa? Udah pasti dia itu pawang, maka hujan itu tidak akan turun di atas rumahnya. Tapi apa? Salah satu kedustaan, kalau dia itu tidak dibayar, maka dia itu tidak akan pernah melakukannya. Maka dengan ini, segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa manusia tidak akan pernah meleset darinya. Manusia ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu apa? Hidup dalam keadaan yang kafir. Ada juga yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu dalam keadaan hidup yang muslim. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia itu menjadi orang yang kafir, bukan berarti apa? Dia beranggapan dengan takdir saja. Dia itu bisa masuk Islam dengan cara apa? Menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh ya, saya ini menjadi orang Nasrani." Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya menjadi orang Nasrani, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Ini salah. Bukankah orang yang ketika dia itu menyeberang jalan, ya? Menyeberang jalan, pasti dia itu akan tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Agar dia itu bisa menyeberang jalan. Tidak ada yang mengatakan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya itu baiknya mati, ya mati. Ya, tertabrak. Fitrahnya manusia pasti bagaimana dia itu berusaha untuk selamat dari menyeberang jalan tersebut.
Sama ketika orang yang dia itu sakit. Orang yang dia itu sakit, bagaimana dia itu berusaha untuk sembuh dengan mendatangi rumah sakit, ya, mendatangi dokter dan juga yang lainnya. Maka takdir ini mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara global maupun secara yang rinci. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat dalam Lauhil Mahfud segala sesuatu yang dikehendakinya. Ya, segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan janin, ketika dia itu janin berusia 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat diperintahkan untuk mencatat tentang 4 perkara. Perkara yang pertama adalah tentang bagaimana rizkinya. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Walaupun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu butuh dengan usaha. Butuh untuk melakukan sesuatu. Bukan dengan cara orang yang dia itu kelaparan, maka dia itu di atas kasur mengatakan, kalau memang rizkinya saya itu ada makanan, ya makanan itu akan berada di atas kasur saya. Gak mungkin mengatakan demikian. Pasti apa? Dia itu akan pergi ke dapur untuk mencari makanan. Yang kedua yang dicatat oleh para malaikat adalah apa? Ajalnya seorang bayi tersebut. Kapan dia itu akan meninggal dunia. Kemudian tentang amalnya, apakah dia itu akan melakukan amalan yang baik atau amalan yang jelek. Serta malaikat juga akan mencatat tentang baik dan buruknya ketika dia itu dilahirkan oleh dari seorang ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tahapan dalam keimanan kita kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-masyiah, kehendak. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu akan mencatat di dalam Lauhil Mahfud. Yang ketiga, semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya dengan masyiat atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti apa? Terjadi. Pasti akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik pergerakan bumi, pergerakan matahari, ya, kejadian di atas langit, itu semuanya dengan kehendak dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam apa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan apa? Itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam, itu ke dalam surga, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Taib. Contoh yang sangat mulia sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu di awal dakwahnya, maka beliau itu dicaci maki dan dihinakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh perlindungan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasilah dari pamannya Abu Talib yang selalu membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Ketika Abu Talib di akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan keadaannya siapa? Abu Talib. Sampai datanglah beliau kepada Abu Talib. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah suatu kalimat, yaqul kalimatan uhajjulaka indallah. Katakanlah satu kalimat yang aku itu bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat apa? Kalimat la ilaha
illallah. Kemudian Abu Thalib ini melihat ke siapa? Ke Abu Jahal dan juga para teman-temannya. Dan Abu Jahal mengatakan antara Abu An Millat ya Abdul Muthalib, apakah engkau rela untuk meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu apa? Bukan beragama Islam. Sampai apa? Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan yang kafir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha Muhammad. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Tetapi hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwatu wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum. Semua segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya berusaha. Ya. Walaupun orang yang dia itu di awal kelahirannya dia itu beragama kafir, beragama yang kafir, beragama Nasrani maupun yang lainnya. Bisa jadi apa mereka itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Betapa banyak para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal anshar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan." Ya was-sabiqunal awwalin, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan apa? Orang-orang muhajirina dan orang-orang anshar. Ya. Contoh sahabat yang sangat keras sekali, yaitu sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma aizal Islam bi umarain." Ya Allah, jadikanlah Islam ini berjaya dengan salah satu dari dua Umar. Jadi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Jahal. Kenapa dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat keras sekali, yang sangat disegani oleh orang-orang di zaman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya apa? Ke agama Islam suatu sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai setan saja jin itu apa? Takut dengan sendalnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kisahnya beliau ketika beliau itu masuk Islam. Ya. Bagaimana beliau itu mendatangi rumahnya adiknya bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang mana Fatimah ini sedang membaca Al-Qur'an. Ketika sahabat Umar ini masuk ke dalam rumahnya Fatimah, maka ditamparlah wajahnya siapa? Yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa? Diambillah Quran tersebut. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala mengatakan, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah boleh orang yang dia itu memegang Al-Qur'an kecuali apa? Dalam keadaan yang suci. Kemudian ya muncul rasa iba dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa? Beliau merasa iba dan merasa yaitu tersayat hatinya, dan maka beliau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ini contoh orang yang dia itu keras memusuhi agama Islam bisa jadi menjadi lunak atas apa? Atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya dalam mengatakan dalam Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallayna kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang bisu.
ya, dan orang-orang yang tidak peka, dan orang-orang yang berada di dalam gelap gulita hatinya, maksudnya hatinya itu sangat dongkol dengan agama Islam, hatinya sangat benci dengan Al-Quran, ya. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan, maka dia itu akan tersesat. Dan maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan mendapatkan petunjuk, maka dia itu akan mendapatkan jalan yang lurus. Ya. Tetapi kita itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Karena apa? Meraih hidayah sangatlah sulit. Makanya apa di dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Kemudian dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa ta'ala faqala, ya ibadi, inni kharramtu dhulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman kepada terhadap diriku ini, dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian itu saling mendzalimi. Ya, makanya janganlah kita itu saling mendzalimi. Tayyib, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam Lauhil Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, maka apa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kehendaknya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehendaknya tersebut. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta atas segala sesuatu. Baik yang ada maupun yang belum ada. Contohnya yang sudah ada apa? Adanya langit, adanya bumi, ya. Adanya gunung-gunung, adanya kita semuanya. Maupun yang belum ada, ya, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti, maka segala sesuatu yang akan datang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka dengan itu, tidak ada satu makhluk yang ada di bumi maupun yang di langit melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Allahu wal makhluq wa Allahu huwal khaliq wa amma siwahu fahuwa makhluq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Sedangkan selain itu adalah apa? Makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara segala sesuatu tersebut. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga tersebut, ya. Sebagaimana doanya dua kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'al hadza baladan aminah." Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman sentosa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah. Dan segala sesuatu yang menghancurkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga menjaga adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, meskipun segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada hamba-Nya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
serta juga apa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melarang kita untuk durhaka, melarang kita itu untuk maksiat. Ya, kita mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah, maka kita juga harus tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita sebagai orang yang kaya, dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita itu kaya, maka kita itu bisa mengeluarkan zakat kita, bisa mengeluarkan sedekah kita, bisa mengeluarkan infak kita, bisa mengeluarkan wakaf kita. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, manusialah yang benar-benar melakukan suatu perbuatan. Ini yang mungkin agak sedikit rancu. Taib, manusia itu melakukan suatu perjalanan dari rumahnya menuju ke masjid. Ya, kita contohnya keluar dari asrama menuju ke masjid. Taib, yang melakukan siapa? Allah atau kita? Yang melakukan adalah kita sebagai seorang manusia melakukan apa? Melakukan suatu perjalanan keluar dari asrama menuju ke masjid. Taib, saya tanya, yang menciptakan siapa bahwasanya kita itu bisa berjalan? Adalah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Ketika ada orang yang dia itu alim, ahli ibadah, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan haji, menuntut ilmu dan lainnya, maka penisbatan bahwasanya dia itu adalah orang yang soleh dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada pelakunya tersebut, bukan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, orang itu soleh, disifatnya sebagai orang yang soleh ketika apa? Dia itu rajin beribadah. Dia itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan kemaksiatan. Yang kedua, sebaliknya, orang yang dia itu mencuri, disebut sebagai pencuri, penisbatan itu kepada siapa? Kepada pelaku pencuri, kepada manusia. Walaupun yang menciptakan dia itu bisa mencuri adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan pencuri bukan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa? Dikembalikan kepada pelakunya tersebut. Paham gak? Paham ya? Jadi pekerjaan seorang hamba itu dikembalikan kepada siapa yang melakukan. Tetapi yang menciptakan perbuatan tersebut adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan dia itu bisa berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau bicaranya dia itu jelek, maka dikembalikan kepada si pembicara tersebut. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita dan apa yang kalian perbuat tersebut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba, sebagai apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna. Tidak ada yang paling sempurna melainkan manusia. Karena apa? Malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya memiliki akal saja, enggak punya apa? Hawa nafsu. Hewan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya punya hawa nafsu, enggak punya apa? Akal pikiran. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hawa nafsu, tetapi disandingkan dengan akal pikiran yang sehat. Ya, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia, maka itu dikembalikan kepada apa? Pelakunya. Ya, dikembalikan kepada pelakunya. Taib, contoh juga, manusia dan juga jin, ada yang dia itu mukmin, ada yang dia itu kafir, ada yang dia itu taat, ada yang dia itu maksiat. Maka ini semuanya dikembalikan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan usahanya manusia tersebut.
ya, dengan usahanya manusia tersebut. Kemudian kita kembali bahwasanya manusia di dalam memahami takdir ada yang mereka itu berlebihan dan juga ada yang mereka itu mengurangi atau menafikan dalam masalah takdir. Taib. Bahwasanya orang-orang Qadariyah di dalam masalah takdir kita memahami orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang mereka itu sesat di dalam masalah takdir. Mereka itu mengatakan innal abda mustaqillun bi amalihi wa fil iradati wal qudrah wa laysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratuhu fihi atharun. Orang-orang Qadariyah mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba itu berdiri dengan sendirinya ketika dia itu melakukan suatu pekerjaan dengan keinginannya dan juga dengan kemauannya dan juga dengan kemampuannya. Ini orang-orang Qadariyah. Dan mereka juga mengatakan walaisa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Mereka mengatakan ketika seorang hamba melakukan sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya orang-orang Qadariyah mengatakan orang kaya dia itu bisa kaya dengan usahanya sendiri tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham enggak? Orang yang dia itu kaya, dia itu bisa kaya. Karena apa? Karena usahanya. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia itu kaya setelah dia itu berusaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia itu kaya setelah apa? Setelah dia itu melakukan suatu usaha. Maka orang-orang Qadariyah meyakini ilmu Allah bil asya'i wa kitabatuhu laha qabla kauniha ala ma hiya alaihi wa wujudiha ala ma sabaku bihi ilmahu wa kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu. Orang-orang Qadariyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu setelah terjadinya apa? Sesuatu. Setelah seorang hamba itu melakukan sesuatu, baru Allah Subhanahu wa taala itu mencatat. Tayib, golongan yang kedua, orang-orang Jabariyah. Dan orang-orang Jabariyah adalah orang-orang yang juga sesat dalam masalah takdir. Humul ladzina qalu, yang mereka itu mengatakan, innal abda majburun ala amalihi. Hamba itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Walaysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Kita itu enggak punya kehendak, enggak punya pilihan kecuali apa? Kita itu melakukan sesuatu dengan apa? Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya kita hari ini salat. Ya. Maka apa? Kita melaksanakan salat itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa dengan kehendak manusia. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan orang-orang Qadariyah. Contoh. Dahulu kala sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi seorang pencuri. Ya. Pencuri ini apa? Ketika dia itu mau dipotong tangannya, dia itu mengatakan, "Wahai Umar, wahai khalifah, saya ini mencuri dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Apa katanya Umar? "Ya sudah, kalau gitu saya potong juga atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Makanya apa? Jangan sampai kita tuh menyalahkan dengan takdir. Amal Jabariyah maknahu, intinya dari Jabariyah adalah innal insana la yakhluqu af'aluhu. Manusia itu tidak menciptakan pekerjaan.
Wa innama huwa majburun 'alaiha, tetapi manusia itu dipaksa dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu iradatun wala ikhtiyarun, dan manusia itu tidak ada pilihan untuk memilih dan tidak ada pula keinginan yang lain yang lainnya. Tapi itu yang bisa kami sampaikan ayyuhal ikhwah wal akhwat azanallahu wa iyakum, ya, semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.